mau pergi ke Robinson kawan-kawannya. Robinson ini mall yang cukup terkenal juga di Iligan nih kawan-kawan. Dia yang terbesar kawan-kawan. Jadi ini Lin, ayo Lin, jom yuk. Ini dia kawan-kawannya. Inilah dia punya, kami punya apa ini, bodyguard hari ini kawan-kawan, menunjukkan kami jalan. Jadi kami mau menuju ke Robinson nih hari kawan-kawannya, mau lakau-lakau. Jadi kalau cakap Melayu lakau-lakau tuh jalan-jalan, itu dia kawan-kawannya. Ini si Lebiska. Hai, Lebiska kawan-kawannya. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya, kita akan menuju. Jadi kita ini mau jalan ke lorong-lorong nih kawan-kawannya. Jadi buat pengetahuan kawan-kawan, inilah rumah family kawan-kawannya. Itu dia kawan-kawan. Jadi kami di sini tinggal. Jadi jalannya di sini kawan-kawan. Jalannya di sini kawan-kawannya, lorong-lorong. Ah, kami masuk lorong. Inilah suasana di sini kawan-kawannya, suasana di Filipina kawan-kawan. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawannya, kita akan terus menuju ke Robinson Mall yang ada di Iligan City nih kawan-kawan. Oke. Oke kawan-kawan, ini jalanannya kawan-kawannya. Jadi macam mana kawan nampak selalunya ada di film-film Filipina tuh, macam mana kampung-kampungnya. Beginilah lorong-lorongnya kawan-kawan. Inilah life di Filipina kawan-kawan. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Kita menuju keluar. Kita sampai ke jalan besar sudah nih kawan-kawan. Kita akan naik bus kawan-kawan. Oke. Kawan-kawan, kita screen, kita anu dulu kawannya kawan. Nah, ini tambangnya kawan-kawannya. Kalau student and senior 11 peso. Kalau regular 13 peso kawan-kawan. 13 peso kawan-kawannya. Inilah suasananya kawan-kawan. Nah, beginilah suasana live ya kawan-kawan. Jadi di sini. Ada dia. Jadi kami sekarang menuju ke bandar anu. Bandar Iligan City. Di sebelah itu kawan sikat-sikat. Itu sikat-sikat kawan-kawan. Apa tuh? Beca-beca. Jadi kalau beca-beca ini kawan-kawan, di setiap sudut kampung dia ada. Di luar kampung itu ada beca. Kalau kita mau naik beca, kita naik beca. Jadi kita naik beca, satu orang 10 peso. 10 peso, beca. Sikat-sikat. Sikat-sikat. Okay. Berapa nih, Lin? 83. 85. Kau cakap sama dia, berapa, Ser? Baru nanti. Kabar udah sisir, tahu aja sisir. Jadi sistemnya begini kawan-kawan, kita kasih duit sama tuh driver. Dialah konduktor busnya, dia juga driver ya kawan-kawan ya. Begini kalau di Filipina. Dia heran, dia tengok aku kawan-kawan, dia bilang, apa dicakapnya nih? Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawan, oke? Okay. Ini kembalinya kawan-kawan ya. Berapa kembalinya, Lin? Ada 4 peso. Bukan 83, lebih tuh kasih balik sama dia. Dapat kasih balik. Ser, lebih ser. Supra. Gaisano. Ini Gaisano Mall. Dia menyapu-nyapu lah kawan. Gaisano Mall kanak itu. Gaisano Mall kawan-kawannya. Dulu ini kawan-kawan adalah yang terbesar di Iligan. Jadi semenjak adanya Robinson, ada yang kedua sudah terbesar. Robinson nomor satu. Banyak nih gerai. Kalau malam kawan-kawan, banyak orang sini ya kawan-kawan. Nanti kita syuting kawasan sini kalau malam. Penuh nih orang kalau petang kawan-kawan. Banyak penjual-jualan nih. Nah, itu di siring-siring tuh. Banyak jual-jual buah macam-macam lah nih. Jadi kawan-kawannya inilah City, Bandar Iligan. Kawan-kawan. Masih banyak tuh orang menjual-jual. Tuh, nampak ya? Orang menjual. Sekarang dia masuk ke dalam, kawan-kawannya dia masuk ke dalam. Logarlang? Kita sini ya? Logarlang, kalau Logarlang, stoplah di sinilah berhenti. Kami turun. Begitu kawan-kawannya, kalau kita naik bus ya, kita kena cakap Logarlang kalau kita mau turun. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Kita turun. Nah, itu ada jeep-jeep nih kawan-kawan. Itu jeep-jeep cantik. Mana Belin? Bas. Bas. Oke. Okay.
Dulu kalau aku datang di Filipina, dorang ni kecil-kecil. Ah, sekarang apabila aku datang, ay besar-besar sudah semua kawan-kawan. Kenalang, Lin. Ya, nanti sudah. Cantik dah bila aku datang bos kawan-kawan. Buat apa? Kenalang tak? Gitu nak tak? Nasib dia berhenti kawan-kawan. Cantik dia punya konduktor bos kawan-kawan. Perempuan. Cewek-cewek. Okey, kita nak. Ini bas ikonnya kawan-kawan. Dulu masa aku di Filipina, bas ni tak ada. Sekarang bas ni ada. Di ikon kawan-kawan. Kita sambung naik bas ke Robinson. Hai. Kita naik bas ke Robinson. Jom, jom, jom. Kena, masuk, masuk. Nah, ni. Suasana di sini kawan-kawan ya. Ini dia. Macam aku cakap, basnya di sini hanya tu. Ikon semua kawan-kawannya. Dulu macam aku cakap, kami pergi Filipina, bas ni tak ada. Sekarang ada sudah. Dulu dorang guna jeep-jeep. Okey. Destinasinya kawan-kawan, jadi kita turun. Oke. Okay. Thank you, sir. Oke, okay, kita turun kawan-kawan. Thank you. Ah, inilah Robinson kawan-kawannya macam aku cakap tadi itu. Ada itu bus. Ah, iya. Inilah Robinson kawan-kawannya yang macam aku cakap tadi itu. Ah, ini bus yang kami ikut. Oke. Okay. Bye-bye. Ah, ini bus ya kawan-kawannya. Oke. Okay. Jadi kita akan menuju ke Robinson kawan-kawan. Ah, macam aku cakap tadi itu kawan-kawan, ini adalah mall yang terbesar di Iligannya. Salah satu nomor yang terbesar sudah kawan-kawan. Jadi yang guys anu tadi itu dia nomor 2 sudah. Ini dia kawan-kawannya, kami masuk sudah ke dalam kawan-kawan. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya, terus lanjut. Inilah Robinson ni kawan-kawan. Besar ni mallnya ni kawan-kawan. Kita gambar, kita cuba. Lin, sekejap Lin. Kita cuba shooting dari sini kawan-kawannya. Aku senampak kawan-kawan, kita shooting dari sini. Di sini adalah bus-bus yang ada kawan-kawan. Jeep-jeep yang ada di sini. Di depan Robinson ni. Ha, di sini kalau orang mau balik, inilah jeep-jeepnya. Okay. Nah, itu dia kawan-kawannya. Dia punya Robinsonnya kawan-kawan. Mall Robinson. Di depan ni, panjang ni kawan-kawan sampai sini. Oke, okay, di sana tu ada Go Hotel. Oke, okay, di depan ni banyak ni bus-bus di sini. Hai, sir. Nah, ini banyak bus-busnya, jeep-jeep lah, jeep-jeep. Halo. Ini kawan-kawan. Hai. Oke, okay, itu dia. Ramai-ramai orang Iligan kawan-kawan. Thank you, sir. Thank you. Oke. Okay. Semua orang Iligan bus-bus kawan-kawan. Jadi kita akan menuju ke sana kawan-kawan, oke? Okay. Jadi kawan-kawan di area depan Robinson ini area tempat kalau orang mau santai-santai duduk kawan-kawannya. Ah, kalau mau duduk-duduk di sini, ah, boleh juga bergambar-gambar tu. Ada burung-burung bangau dan juga burung apa ini? Burung angsa kan ni? Tu kawan-kawannya. Ah, ini cantiknya suasana di sini kawan-kawan. Jadi kita akan masuk ke dalam, okay? Okay, kita akan menuju ke dalam kawan-kawannya. Jadi mana-mana kawan-kawan yang datang ke Iligan, kalau kamu datang bercuti, ah, kamu datang ke Robinson kawan-kawan. Okay, kita masuk. Jom, jom, jom. Okey, macam aku cakap kawan-kawan, biasa kawan-kawan kalau kita masuk di mana-mana mall, kita akan melalui pemeriksaan security kawan-kawan. Nah itu. Sebab di sini cukup ketat kawan-kawannya. Masuk semua diperiksa. Kalau keluar tidak lah, masuknya saja. Nah, cukup ketat di sini kawan-kawan. Dorong menjaga atau ada orang bawa senjata api ke apakah, ha, akan ditahan di pintu security. Itu dia kawan-kawannya. Kami lalui security punya pintu. Tak tahu boleh kamera kan ni? Tidak. Mudah-mudahan dia bilang boleh ni. Kalau tak boleh aku kena marah ni. Tapi kita cuba-cuba dulu kawan-kawan. Kita cuba-cuba. Mudah-mudahan kita tak kena marah. Mudah-mudahan kita tak kena marah kawan-kawannya. Ini pintu security-nya kawan-kawannya. Ah, security. Ini security yang ada di gay apa ni? Robinson Mall. Thank you, sir. Okay. Hi, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sorry. Ada sir juga di situ kan? Ah, jadi dia ada dua. Ada sir, ada ma'am. Jadi aku takut tersebut tadi. Jom kita masuk ke dalam kawan-kawan. Inilah suasana kawan-kawan. No.
Robinson Mall. Ya, panjang nih kawan-kawannya. Di area bawah nih daripada sini, ini kedai makan, itu pun kafe, restoran. Sana restoran. Eh, ada cewek. Sana restoran, ini pun restoran Chow King. Chow King ini cukup terkenal kawan-kawannya, cukup terkenal dengan halo-halonya ini Chow King. Ya, di sini kamu banyak tuh. Oh, banyak menjual patung-patung anu lin, patung-patung Cina. Kan? Itu dia. Mas-mas semua kawan-kawan. Eh. Jangan meninggok-ninggok dulu kawan-kawannya. Jadi ini Silibiska. Okey, Silibiska. Jadi kawan-kawan. Dulu aku bawa dia masih kecil, sekarang besar sudah kawan-kawan. Gua apa? Terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Nah, itu kawan-kawan ini adalah satu apa nih? Restoran Frown House Seafood Restaurant. Okey, sir. Itu dia kawan-kawannya. Thank you. Macam aku cakap tadi tuh kawan-kawan, di sini di Iligan nih, pokoknya di Filipina lah semua orang-orangnya semua bagus-bagus. Kalau kau blok, kurang okey. Tidak ada masalah. Okey, kawan-kawan. Ya, dorong tak malu lah. Okey, terus lanjut bersama saya, kawan-kawannya. Okey. Inilah suasana, kawan-kawannya. Kita tengok ke bagian atas mall ni, kawan-kawan. Tuh. Nah, lampu semua, kawan-kawannya. Okey, kita akan terus menuju ke depan, kawan-kawan. Jom. Cewek-cewek cantik. Okey, di depan kita ni kawan-kawan, Dunkin Donut Retribon. Ini yang cukup terkenal ya di sini ni kawan-kawannya. Ini dia. Kita mau musing lagi sebelah sini kawan-kawan. Jom. Kita mau musing ke sini. Wih, ada sale di sana kawan-kawan. Pokoknya sekarang di sini banyak sale ya. Tuh tengok dia punya sale sehingga 70% dia punya sale lah itu cewek-cewek. Hai. Kawan-kawannya okey. Si kawan-kawan, ini mau beli baju di sini 300 peso, 3 pasang. Ada sale. Okay. Di depan kita nih kawan-kawan ada kereta kawan-kawannya, ini kereta Suzuki, dia punya nama apa ni, espresso. Jadi 59k, bermana 59k tu kawan-kawan dia punya uang deposit lah. Kalau kita mau beli, itu uang depositnya. Cantik ni kawan-kawannya. Di Malaysia ni kalau aku nampak belum ada ni kereta Suzuki yang begini dia punya model ni kawan-kawan. Tu dia kawan-kawannya. Ini new Suzuki ni kawan-kawan, cantik kawan-kawan. Tu dia. Kita cuba siap dulu kereta ni belakangnya, tu dia kawan-kawannya. Okey, 59k dia punya depositnya. Jadi mana-mana kawan-kawan yang mau membeli, kamu datanglah di sini. Bagi deposit 59k sudah boleh jalan. Okey. Ni banyak orang kawan-kawannya ni. Jollibee. Pokoknya di mana-mana Jollibee ni penuh sesak kawan-kawannya. Tu sebab Jollibee ni dia halal kawan-kawannya. Okey. Jadi kawan-kawan di sini ada disediakan juga bangku panjang kawan-kawan. Halal, okey. Ada disediakan bangku panjang, kita boleh duduk bergambar sini. Terkejut dong kawan-kawan, disangka dong beri syuting. Nah, lari si makcik. Lari si makcik. Jadi macam aku cakap tadi kawan-kawan, di sini kita boleh bergambar ya. Di bangku tu. Tu tempat orang turun lagi kawan-kawannya. Jom kita syuting di sini. Nanti kita cari kawan-kawan. Nah, ini. Kita syut orang ni kawan-kawan. Itu dia. Sudah kawan-kawan. Sebab kemarin dorong cuti sebab Christmas ya kawan-kawan.
Thank you. Okay, masuk Facebook YouTube, ha? Thank you. Okay. Jadi kawan-kawan, kita akan terus. Okay, thank you. Di sini kawan-kawan, kalau kita gambar dong langsung subscribe kita kawan-kawan. Ini bagus ya kalau di Filipina. Ini banyak budak-budak tu. Department store kawan-kawannya, nanti kita akan masuk di situ, kita lihat baju-baju di dalam kawan-kawan. Ah, cantik-cantik bajunya, dia banyak sel kawan-kawannya. Okay. Okay kawan-kawan, kita jom naik ke atas nih kawan-kawannya, kita ikut tangga nih, kita lihat suasana di atas mall nih kawan-kawan. Ariana, Isa, Fatma. Memang from Iligan. Huh? Imong balay sa Iligan. Hindi. Di? Nama Marawi. Hah? Sa Marawi. Oh, sa Marawi. Okay, yes. Thank you. Tidak kawan-kawannya orang Marawi kawan-kawan. Thank you very much. Okay, kawan-kawan, sekarang kita berada di atas ya di kawan-kawannya tingkat kedua kawan-kawan. Beginilah suasananya mall ni. Tu banyak sekarang orang kawan-kawannya. Jadi depan ni macam ada pentas dong bikin, mungkin ada show nanti malam ni kawan-kawan. Jadi nanti kita akan naik ke tingkat ketiga lagi kawan-kawannya. Okey, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, kita akan cuba naik ke tingkat yang ketiga kawan-kawan. Kita akan naik. Kita akan lihat suasana di atas kawan-kawannya. Permainan kanak-kanak ya kawan-kawan, banyak ya tu, dan juga ada tempat apa namanya ini, panggung wayang. Inilah suasananya kawan-kawan di Robinson Mall Iligan City. Al-Hafiz ada namanya kedai Al-Hafiz, orang Muslim tu kawan-kawannya. Macam aku cakap tadi tu, di Iligan ni kebanyakannya orang Muslim ya kawan-kawannya. Dia 50-50 lah kawan-kawan, 50-50%. Kawan-kawan banyak menjual buah-buahan ni kawan-kawannya, mungkin ini menjual buah-buah tempatan ni kawan-kawan. Atau macam ni kan, dong jual ni mangga, dong jual kacang, dan juga dong ada jual avocado. Ni avocado kawan-kawan. Bila isa kilo ni? How much isa kilo? 100. Dong jual kawan-kawan 1 kilo 100 peso. 100 kawan-kawan ya. Okey, selamat ya. Thank you. Ya, kita akan menuju ke sini. Ini semua buah-buah tempatan kawan-kawannya. Kau tengok ada tembikai, tak tahu ini buah apa. Ini buah cikgu ke ini? Ini kita menuju ke sini. Pisang pun ada. Nangka Belanda pun ada. Ini nangka Belanda kawan-kawan. Okey, kalau dong sini. Masak sudah kawan-kawan. Lembut sudah masak. Jadi ini halia. Halia. Kena. Halia. Kita akan menuju ke sini kawan-kawan. Inilah. Rupanya di atas ini ada menjual ya. Buah-buahan tempatan ya.
ini ada papaya, kau tengok. Papaya ini pila isa kilo? 40. Satu kilo, 40 peso. Oke, okay, selamat. Itu dia kawan-kawannya, kita akan memusing ke sini kawan-kawan. Oke, okay, kita lihat lagi sebelah sini. Andorang juga ada menjual juga di sini kawan-kawan. Bunga-bunga kaktus lah, ini dia bunga-bunga kaktus. Itu dia. Oke, okay, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya, kita akan gambar dulu dong kawan-kawan, oke? Okay? Tagaligan. Okay, thank you, Mam, ya. Itu dia, kawan-kawan, Mamnya. Jadi, kita akan terus lanjut bersama saya, kawan-kawannya. Kita akan memusing-musing lagi, okay? Kita akan terus menuju ke hujung, nih, kawan-kawannya. Tak lama kita akan sampai di penghujung, nih, kawan-kawan. Kita akan lihat dia punya movie world. Dia punya panggung wayang, kawan-kawan. Nanti aku akan ceritakan di sini tentang kalau kita mau tengok wayang macam mana, kawan-kawan, ya. Terus lanjut bersama saya, kawan-kawan, okay? Hai! Malu-malu dia, kawan-kawan. Malu-malu. Sama saya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, di hadapan kita ini bagian massage ya kawan-kawan. Kalau kita mau mengurut-ngurut, ini dia punya tempat bagiannya kawan-kawannya. Kalau kita mau tengok dong mengurut kawan-kawan, ini dia punya harga kawan-kawannya. Itu dia. Kalau kita mau massage di sini, cukup murah di sini kalau massage kawan-kawan. Okey, ini pun sama juga. Kalau kita 1 jam 350 peso, bermana 35 ringgit lah. Itu dia kawan-kawannya. Oke okay, kawan-kawan, di depan kita ini adalah pasukan keselamatan, security yang ada di sini kawan-kawan. Macam aku cakap tadi, security di sini kawan-kawan, itu dia pegang. Dorang memegang ada pistol ya security di sini. Sir, anu pangalanmu, sir? Aljun, sir. Aljun, sir? Yes, sir. Oke, okay, where are you from? From Lanao del Norte. Orang Lanao del Norte. Thank you, sir, ya. Yes, thank you very much, sir. Oke, okay, itu dia kawan-kawan. Terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Kita akan terus menuju ke ujung, kita lihat panggung wayangnya. Thank you, sir. Oke, okay. Nah, macam aku cakap di sini kawan-kawan, semua di sini dia punya security, semua pegang pistol ya, ada pegang pistol. Kebanyakan security-nya muda-muda ya kawan-kawan. Oke, okay. Oke okay, kawan-kawan, ini adalah panggung wayangnya kawan-kawannya. Macam aku cakap tadi itu kawan-kawan, kalau kita lihat panggung wayang di sini kawan-kawan, dia kita boleh tengok dari pagi sampai malam. Itulah di sini kalau di Filipina keistimewaannya kawan-kawan, kita satu kali beli tiket saja. Kita boleh keluar, kita punya suka-suka lah. Kau masuk pagi, keluar petang, tidak ada masalah. Ini dia, panggung wayangnya kawan-kawan. Tuh, kalau kita mau beli tiket di sini, itu dia tiketnya kawan-kawannya. Oke, itu dia. Ada 3D lagi kawan-kawannya. Jadi kalau kau mau masuk pagi, kau mau keluar malam, tidak ada masalah. Begitu kalau di Filipina. Ini dia punya security ya, macam aku cakap tadi itu. Di sini security-nya semua pegang senjata. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Oke, okay, lanjut sama saya kawan-kawan. Kita akan mengusik-musik ke sini kawan-kawan. Sekarang kita masuk di Robinson ya kawan-kawannya. Inilah Robinson. Jadi kita akan turun ke bawah nih kawan-kawan. Aku akan cari, hai. Kita akan cari baju nih ya kawan-kawan di bawah kawan-kawannya. Terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Bye-bye. Oke. Okay. Jadi kita turun ke bawah kawan-kawannya. Kita lihat suasana di bawah. Wih, banyak cewek cantik nih kawan-kawan. Cewek-cewek elegan, kau tengok. Nah, guapa-guapa. Enak. Kita turun ke bawah kawan-kawannya. Di bawah ini aku mau cari baju kawan-kawan. Oke. Okay. Daripada 20-30% hingga 50-50% kawan-kawan. Kebetulan ada cewek. Ada lari dia kawan, lari dia malu. Okay. Thank you.
panas. Berjumpa lagi nanti di vlog-vlog yang selanjutnya. Apa-apa pun, thanks for watching dan jangan lupa di subscribe.